Nah, kalau misalnya kita mau bikin video, kita harus bikin sinematik yang bagus. Gini. Ditar. Jadi kita harus set gini. Sinematik. Ya gitu. Nah, jadi sekarang lagi di mana? Di Bogor. Bukan. Pengalengan Bandung. Lu bawa apa, Hen? Minum ya kan. Iya. Lu biar ginjal. Ginjal. Gua banyak. Banyak ya. Kalau gua bawa kompor sama bawa Blue Band tuh. Ya, sekarang kita lagi ada di mana nih? Hutan Pinus, Pamisan. Kita mau coba buat bedah rumah. Kita mau masak-masak. Jadi kita mau bedah rumah. Bedah rumah. Jadi beginilah suasana di Bogor ya. Tetep kayak Bogor. Ini karena dingin, jadi tinggi gue menciut. Jadi dia enggak, ini belum menciut ya. Ini beda gitu. Yuk guys. Yaudah, gue enggak bantu lah, gue video aja. Nah, jadi berhubung berhubung ini mau masak-masak, kena aspasar, jadi gue yang videoin. Karena kan trik cara ngusir, jadi kita pertama duduk gitu kan, digangguin baru gitu. Gitu. Enaknya kayak gini, dingin-dingin loh. Ada dong, mana ada? Ih, kok mau dipakai? Alah, cuci dulu itu mah. Pakai ini, pakai depan tuh. Hendra. Nah, pas kecil itu tolol. Nah, jadi tadi itu bukan acara bedah rumah, tapi kita mau bedah kompor. Kompornya kotor. Oke. Hen, mari jani gimana jani. Oke. Ini di mana, Hen? Pengalengan, Bogor. Bandung. Oh, Bandung. Iya, Hen. Nah. Wah, ini memasang ini. Memasang kompor. Lihat YouTube dong. Biasa pakai kompor kayu. Nah, kalau kamu nyiapin apa? Ya. Udah kenceng, mantep banget. Ini abang ini. Di tag semua ya. Jadi ini kita bawa ikan teri. Ini tuh udang dari Belgia. Yang mana sih? Deviana apa? Is Deviana sih? Yang Deviana tuh. Nah, Faisal. Nanti ini yang nonton juta Faisal, sejuta nih. Nanti duit dari video ini jalan-jalan lagi. Oh gitu. Iya, Lan. Oh gitu. Nah, ih, ternyata lebih norak. Gua kan ini bacanya apa tolol. Jadi terus kan bawahin lu. Dia kasar. Ada dilangin nanti tolol ya. Enggak direkam. Apa? Kamu lebih halus ya. Cuma kata-katanya enggak diganti. Jadi tolol kamu. Tolol kamu teh. Biar nih. Sekarang gesernya. Diam datar. Iya naon? Udah ya. Taruh jangan di situ. Ah, yang kotor ternyata. Baik. Ini kuning, ini bukan tai. Apa? Ini namanya ini. Polisi.
kacau. Ini chef dadakan bang ya? Iya. Jadi dulu gue pernah ke dalam warteg cuman bangkrut. Baca. Sedih banget. Dan nggak bisa bacain terlalu dan. Banyak juga ya udangnya. Gue nggak bisa bacain terlalu. Ini aja kompor balikin. Iya. Ini aja kompor balikin. Ini ada plastiknya nggak? Ada tuh. Ada plastik tuh. Wah, ih. Ini yang mati. Dong, ini kapaknya. Nah, jadi sekarang kita bakar-bakar. Jadi cari kopi di. Habis makan mah. Ayo. Segini minum kopi kan. Kenapa tadi enggak bawa kopi dulu ya? Bikin fisik tea kan enak ya kan? Kan enggak ada kamu. Termosnya. Aku enggak punya termos. Nah, jadi gimana, Fir? Apa? Iya. Apa? Aku juga bisa. Apa? Gimana? Nanti aja deh yang kopi. Cuaca di sini enak ya, karena ya kita tahu sendiri lah Bogor itu kan Bandung guys. Bogor lagi. Ngalengan, enggak terima lagi kita ke sini nanti. Di blacklist nih. Bentar ya. Mana buat cabe? Coba cabe nanti aja deh. Nanti aja terakhir. Ya waktunya makan. Hujan. A few moments later. Oke. Jadi buat teman-teman ini udah gas yang buat teman-teman yang apa belum tahu. Habis. Selama ini dalam proyek kan susah atau jarang buat konten karena kita emang lagi proses pindahan dari Tangerang pindah ke Bandung. Jadi nyiapin studio baru, tempat baru, dan nanti ada proyekan baru. Minta doanya buat teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan di Jabang Dallas Project dan tim berjalan dengan lancar. Dan buat teman-teman tetap semangat berkarya, dan buat teman-teman yang daerah Banjaran, Soreang dan sekitarnya boleh, yang mau ke studio boleh mampir. Oke. Okay?